alim ulama dan tolong dihadiri Maria Mani dihadiri Abdul Wajud yang sempurna hadir yang saya hormati Wakil Bupati Sampang Raja Tuhan Dayak yang saya hormati penyataan anggota DPRD Kabupaten Sampang Pak Bilduan yang saya hormati staf ahli asisten Sekda Kabupaten Sampang Camat CSS selaku penanggung jawab Museum Bank FKPD di Kecamatan CSS dan OPD yang saya hormati anggota pemerintah CSS Ketua DP PKK Kecamatan dan Desa yang hadir yang saya banggakan para kades dan delegasi desa di Kecamatan CSS alhamdulillah hadir semua plus minus satu saya hitung beritanya karena memang agenda hari ini adalah agenda usulan dari desa ke Kecamatan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ASN teman-teman media peserta Muslim Bangsa yang berbahagia. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa berjumpa silaturahim dalam rangka acara Muslim Bangsa KPU di Kabupaten Sampang tahun 2021. Jelas ya sih. Bermaklum dengan keadaan seolah biar tentunya selalu kita salam semoga kita lupah kepada pimpinan yang ingin kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dari Sampai Sampai para hadirin Muslim Bank yang hari ini kita ikut bersama melihat forum pembahasan hasil daftar usaha desa yaitu Kecamatan Sampai tentunya inilah momen penting yang wajib dan harus dihadiri oleh seluruh kepala desa sekecamatan Gresik. Alhamdulillah yang satu alasannya sakit baru ya. Kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tentunya ingin mendengarkan langsung apa usulan-usulan yang menjadi persoalan program-program kualitas yang kami akan bantu dari pemerintah kabupaten tentunya untuk masyarakat Kecamatan Sreseh dan kita 2019 kita sudah melakukan Muslim Batam di awal kepimpinan kami berdua tentunya itu menjadi bahan evaluasi kami untuk program 2020 sesuai dengan laporan camat barusan ada pernyataan buat dan lain-lain tapi belum disebutkan manfaat dari tanggung itu termasuk program yang kemarin dilakukan di 2019 melakukan kondisi jalan sekarang bagaimana dan sampai kita membuat program jalan lakuannya ada tapi jalan habis atau sudah rusak jelaskan juga 2019 sudah beberapa laporkan di tahun 2020 ini bagaimana kita program-program yang disalurkan pendapatan di Kecamatan Sreseh ini bagaimana nasibnya sekarang kalau bikin jalan, bagaimana jalannya nasibnya apa menghancur atau kita program lagi dan sampai kita membuat program dan disibukkan juga di Kecamatan jadi buat program 10 atau ada ruas jalan 10 kilo kita bangun 2 kilo 4 bulan rusak tahun berikutnya kita bangun lagi 2 kilo lagi 2 kilo lagi kapan selesai mukanya kita maka dari itu saya berharap Muslim Bangsa nanti 2021 laporkan berikut menjelang Muslim Bangsa di 2021 laporan juga perkembangan manfaat daripada program yang kita buat di tahun sebelumnya jangan sampai
laporannya ada, nanti tidak diusulkan lagi, diusulkan lagi, sudah selesai. Sampah ini sudah kronik. Biasa lama tinggalkan, rubah mindset kita. Pemikiran kita bagaimana kita membangun dan bermanfaat kepada masyarakat sampah pada umumnya, khususnya pendapatan selesai yang kita tinggal. Air bersih isu 2019 Musrembang 2019, saya sudah tahu bagaimana masyarakat kami. Pertama adalah krisis air bersih. Kedua, kecamatan selesai terisolir, belum ada koreksi dengan sampah dan pengairan. Saudara-saudara kita yang warga selesai, kalau mau sampah harus melewati tempat yang lain. Itu menjadi masalah mendasar bagi kita, menjadi pemikiran dan wajib kita lakukan bagaimana warga kita selesai ini bisa terkoneksi dengan kabupaten sampah. Tak perlu lewat lagi kabupaten yang lain. Saya harap sudah tidak perlu lagi bukan zamannya lagi warga selesai ini masih lewat model lain. Maka dari itu kami bukan siang saja Pak, siang malam menunjukkan sampah termasuk selesai kadang-kadang kelebu, paparan, dan putih selesai pagi malam semalam masih bersama saya ya. Bicara masalah selesai tidak selesai, tapi bagaimana kita sebagai pejabat negara, pejabat desa, pejabat kecamatan bersinergi bersama-sama niatkan ibadah bagaimana kita bisa berbuat kepada sesama. Itu yang perlu kita tekankan. Jabatan ini amanah, bukan dimasukkan dari Pak Masyarakat. Lupa kan itu. Perlu saya katakan itu. Dan mencari kita mau berkahan, bukan kita, bukan karena kita mau uang berapa, tapi Pak Masyarakat juga. Berbuat, jangan ibadah, bisa lalu berkah akan datang. Maka dari itu kita siang malam membuka sampah tentunya kembali lagi ke masjid. Tadi di pidato kami kita sudah sampaikan dan tentang laporan yang di depan pemerintah di PKP tadi nggak ada. Cuma itu tetapnya, kami juga nggak nulis dulu apa buku, apa wapen, lusin aja lah. Tolong dapat diperhatikan. Paling terang minggu depan saya ingin tahu sumber air yang di desa Penyepen dan desa Taman berapa detik air liter per detik. Minta laporan kepada ini. Cuma selain itu juga kami sudah melakukan komunikasi dengan provinsi dan pemerintah Bangkalan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah kami yang di kecamatan selesai ini dalam hal edisi. Tentunya insya Allah kita akan bersepah karena ini sebab regional, tentunya dia akan mengalami daerah kita ini. Tapi kita sebagai daerah, karena kami air itu dibutuhkan untuk daerah kami, kami masih mencari sumber-sumber yang bisa mengalir daerah selesai tentunya kalau kita kami. Tapi di luar itu kami sudah melakukan komunikasi. Insya Allah dan mudah-mudahan mohon doanya ini sudah berjalan prosesnya 2021 kali telah 2022 sudah selesai di sini bersama. Masalah sepan memang itu prioritas kami. Program ini di tahun 2008 enggak selesai-selesai. Artinya sudah 12 tahun di musim ini. Kapan selesainya? Maka saya tekankan kepada seluruh OPD dan kita semua, kita tidak perlu berwacana lagi. Tapi bagaimana kita bergerak bersama mensukseskan program Serpan yang ada di Kabupaten Sampang. Tentunya kita pastikan di 2020 ini pembebasan
pemanfaat dan setan setan selesai. Dan kami pun sudah usulkan ke Kementerian UPR termasuk pemerintah terkait bagaimana kita membangun Serpang karena memang APBD Kabupaten Sampang tidak mampu untuk menjadi itu. Maka kami komunikasi dan alhamdulillah di Perpres 80 kita sudah dianggarkan di 305 miliar. Kalau dengan 305 miliar maka sangat tidak cukup untuk membangun Serpang. Yang notabene di situ terdiri dari 5 jembatan berikut jalannya. Kemarin kita menganggarkan 49 miliar untuk bagaimana kita mengkonektingkan Desa Malparang di sana sampai ke Jakarta ini. Tapi ini tidak efisien juga, manfaatnya ada. Tapi ketika program cepat ini sudah berjalan, maka membentir program 49 miliar ini. Maka kita evaluasi lagi setelah kita banyak rapat dengan kepala desa Malparang dan desa di sana. Kita evaluasi lagi dan kemarin pun kita sudah komunikasi dengan BPWS. Kita usulkan kembali karena memang kita butuh anggaran 1,4 triliun untuk membangun Serpang. Dan alhamdulillah tadi pagi ada konfirmasi 1,2 insya Allah di ACC. Semua itu kita lakukan dengan niat ibadah. Karena lima program kami adalah program prioritas, program kita membuat program nyata dari kabupaten, membuat program berdasar manfaat kepada masyarakat dan didasar oleh masyarakat, bukan program yang akal-akalan untuk kepentingan bupati dan wakil bupati dan bupati tidak menjadi kaya karena saya. Maju terus dan berjuang membangun.